cek-cek telur cumi yang sudah lama tersimpan di sini nih guys. Wah, ini telur cuminya makin coklat-coklatan gitu guys, dan empuk banget guys, kayak agar-agar, kayak apa ya namanya, kayak jelly. Nah, kayak jelly guys, ada juga mirip-miripnya kayak cendol gitu guys. Telur cumi ini sudah ada baby cuminya loh di bagian dalamnya. Dan ini coba teman-teman perhatikan, tuh kan ada gerak-gerak gitu guys. Ini cumi-cumi kecil alias baby-baby cumi gitu guys. Wah, menarik ya. Makin penasaran saya nih guys, apakah cumi-cuminya menetas sendiri atau bagaimana? Di sebelah sini juga ternyata sudah ada isi cumi-cuminya guys. Tuh kan, lihat. Dan ini benar-benar canggih loh guys. Walaupun telurnya itu belum menetas, tapi cuminya itu sudah bisa berenang-berenang di dalam telur guys. Seperti ada kolam-kolam tersendiri yang didesain supaya cumi-cumi itu bisa berenang-berenang di dalam telur gitu guys. Wah, mantap ya, canggih bener nih guys. Terus saja saya periksa yang lainnya guys. Dan yang ini, satu telur tuh ada 3 ekor cuminya guys. Dan makin penasaran nih, saya coba petik satu dan ingin membuat telurnya ini pecah. Kira-kira cuminya sudah bisa berenang atau gimana ya? Teman-teman penasaran juga nggak? Dan tidak berlama-lama, langsung saja saya ambil telur satu ini guys. Dan